dan malu hantui diriku. Tiada kata terucap tanpamu. Tersenyum menatap malu-malu. Zona merah pipimu terlukis di wajahmu. Dia menyesuku ingat senyum kemarin walau sesaat. Ngerti bro dia ngomong apa bro? Ngerti bro. Oh, emang dia ngomong apa? Sedikit-sedikit. Oh, keren. Iya. Wah, bro. Artinya apa? Dia ngomong apa? Apa? Ngomong ngaco, bro. Silakan boleh diperkenalkan satu persatu grup band dari sini, dari sebelah sana, kemudian yang merah, kemudian yang hijau. Kemudian nanti kalian perkenalkan diri satu-satu. Ya, iya itu kan yang kenalkan diri. Ya, silakan. Ini teman aku Bram, aku Tajudin, dan ini Saifullah. Bukan, itu yang kemarin. Itu yang kemarin. Kemarin. Kita ini namanya Trio Sebal. Yes. Trio Sebal? Iya. Sebal. Oh, kenapa Sebal? Senang bala-bala. Senang bala-bala. Oh, ada singkatannya betul, betul. Ya? Betul-betul, karena kalau kita tampilan ya? Biasanya suka ada saweran. Saweran ya. Kan dalam ya, ya. Itu sama dengan bala-bala. Oke, bala-bala. Oke. Okay. Sebal, sebal. Ha, aku sebal. Aku sebal. Jangan gitu dong, lu gak enak malu-maluin band kita nih. Kita kan boy band. Kalian ini kompak gak sih sebetulnya? Kita kompak. Kompak. Kita aku pengen lihat kompaknya. Pemirsa pengen lihat kekompakan kalian, boleh? Boleh. Silakan. Kita ngedance yang biasa, yang dance yang biasa ya. Minta beat dong, minta beat. Oke, oke. Oke, go. 5 6 Lu ngerasa leader di boy band ini. Kompak sekali ya. Lu ngerasa leader apa gimana? Lu pengen duluan mulu. Bareng. Ya bukan masalah barengnya. Kan kita udah tahu gerakannya kayak apa. Kok lu pengen nonjol sendiri gitu sih orangnya? Ini sebetulnya sejarah berdirinya tuh kalian gimana sih? Dari duduk terus berdiri. Bukan. Bukan.
gitu. Jadi ceritanya. Memang kita waktu itu kan tergabung, kita kan dari sekolah, dari SD, SMP, ya. SMA, kita memang udah temenan banget gitu. Cuman ya kita awalnya... Kenapa nangis? Aku kalau ditanya ke kita awal berdiri itu kayak terharu banget. Soalnya kan tahu sendiri kan di antara kalian aku tuh kayak... Berlebihan. Itu dia, makanya kan kita malu. Eh, ini bukan acara-acara yang nangis kalau ratingnya tinggi. Enggak, bukan begitu. Pak, mohon maaf, Pak. Kita 4 tahun di acara begituan, Pak. Jadi inget. Iya, iya. Oke, masuk ke karakter. Oh, kalian bagus sekali ya. Bisa gitu ya. Bisa. Kalian bagus, kalian kompak sekali ya. Oke, ya, aman. Iya. Oke, kalian punya juga yel ya. Iya. Kita punya yel. Okay. Kita tunjukin ya. Oke. Go. Yuk, bro, let's go. Ah, yel kita kayak gini. Ah, boleh minta D? Minta D buat apa? G. Oh, akapela aja. Okay. Gimana sih? Kamu kerjain itu udah minta D. Kalau minta udah pasti yakin dong. Iya. Coba. 1, 2, 3. Gitu, Ranger Ijo. Ini aneh, Ranger Ijo. Tadi katanya... Tapi bagi-bagi suara dong. Lu pengen nonjol sendiri mulu nih. Pusing gua. Tadi katanya suruh masuk. Aku ya suruh masuk, cuman masalahnya jangan nonjol sendiri. Kenapa lu tiba-tiba... Men, kita keluar aja, Men. Wah, kalian gimana nih? Kok nggak kompak? Katanya kalian kompak, tapi kok kalian tidak kompak? Kita kompak kok. Penonton kecewa. Kita kompak persahabatan. Emang kita tantri kompak? Kotak. Udah. Jadi gimana? Maaf. Kayaknya mulai sekarang mumpung di TV, kita juga mau ngumumin kalau... Iya. Danang udah nggak di grup kita lagi. Jangan secepat itu ya. Di TV ya. Iya, di TV. Iya. Udah segrup aja lah. Sorry. Bukan masalah apa. Kenapa? Maksudnya cuma segmen satu ya. Harus dikasih tahu. Biar di grup aja aku. Udah out. Lu dipecat. Keluar, terus gabung sama Manis Manja. Manis Manja grup. Out. Yes, please. Thank you. Sorry. Oh, sayang. Iya ada, ya kita harus beresin internal kita secepat mungkin biar, karena kita kan profesional ya. Langsung di tempat ya, detik itu juga ya. Luar biasa sekali mereka profesional. Tapi kayaknya jujur sebenarnya kan memang konsep kita kan dari tadi bertiga. Bertiga. Jadi kita butuh satu orang personil lagi gitu sebenarnya. Oke. Okay. Apa langsung minta audisi di sini aja? Bisa. Kita bisa langsung hadirkan untuk personil yang ketiga. Ini dia personil yang ketiga. Annyeonghaseyo. Jadi perkenalkan ini adalah personil satu tambahan lagi untuk kalian, namanya Maimunah. Hey, Maimunah sih. Maimunah. Saya kan dipanggil buat grup ya? Grup. Hah? Bisa, saya kok bisa ngerti bahasanya? Jangan-jangan saya bisa bahasa Korea? Bukan, emang dia ngomongnya bahasa Indonesia. Dia yang ngomongnya bahasa Indonesia. Saya punya pengalaman tinggal di Indonesia. Oh, punya pengalaman. Tapi Anda yakin saya gabung boyband Anda? Ya kita harus tes dulu ya, karena beberapa tes. Bukan masalah sebelum tes. Kenapa? Boyband saya aja bangkrut karena saya ada begitu orang. Saya tanya dulu. Saya tadi pancing. Bukan urusan itu. Saya tanya dulu. Bukan urusan itu. Saya kelihatannya bagus. Iya, boleh. Belakang kurang bagus kan enggak? Ya enggak apa-apa, terserah Anda itu mah. Oke, kalau di satu grup biasanya mereka punya standar masing-masing. Kalian mau tes apa untuk? Kebetulan kita mau tes COVID-19 dulu. Udah. Sudah. Udah tadi di depan.
depan ya. Kita Bapak sebaiknya yang dirapi tes antigen ya, Pak. Antigen. Tapi omong-omong Anda boyband juga ya ini? Iya, kita boyband. Tapi terlihat kayak orang masuk angin ya kayaknya ya. Tapi mau tes apa nih? Itu namanya style. Style. Biarpun panas banget dalamnya emang sih aja. Iya. Bel banget tuh itu. Asli, gue dari tadi joget-joget jalan-jalan tulang gue udah pada lunak ini. Kalian mau tes apa sama dia? Karena dia jago sekali, dia pintar sekali. Penonton di sini ketawanya bangreng ya, luar biasa. Tapi sebagai saya mantan boyband, saya bisa melakukan apa sih? Nyanyi, berarti bisa. Nyanyi, dulu lip-sync jadi gak ngerti saya. Tadi kan bilang saya gak bisa nyanyi. Oke. Dance aja kali ya, dance. Waduh, dance, masalah dance itu gampang. Dulu kan ada koreografi, sekarang kan gak ada, jadi gak bisa ya. Banyak ngomong, banyak alasan ya. Nyanyi gak? Nyanyi. Langsung berubah karena gue. Oke, saya nyanyi. Ini lagunya pasti kalian gak pernah denger. Oh iya, asik nih. Emang bener gak pernah denger sih? Gak pernah denger emang. Ini orang suaranya ultrasonik apa gimana sih? Gak kedengeran dikit. Cuman kalong-kalong doang yang denger. Saya nyanyi dikit ya. Oke. Okay. Bagus. Wah, itu luar biasa. Memang Anda teman saya. Jadi kalau saya nyanyi takutnya semua barusan, kaget. Barusan soalnya saya impersonate jadi lumba-lumba. Lumba. Ah. Jadi saya bisa mendengar apa yang dia nyanyikan. Kira impersonate aja dapat ya. Luar biasa. Coba kamu impersonate jadi kelelawar. Oke, coba kamu nyanyi lagi. Gimana? Gimana, nah, Sur? Ini baru dari Cek Res 7 kan dia main. Ya kan? Bagus. Ini kalian memang keren sekali, berarti keren. Punya indra. Chemistry dapat. Indra yang lambang. Indra ke-6? Iya, indra ke-6. Yang plus hair lambang. Enggak usah orang. Ini kan indra ke-6, ya. Bapak, saya tanya sekali lagi, mau nyanyi sama ngedance sampai enggak? Nyanyi. Dance. Oke, nyanyi ya. Oke. Tiga. Ini hostnya serem ya. Mohon maaf. Nemo ribut tebal ke kaci nune tinggi jarang ngerti ijen nadu bakil tega dia jian nasi pido. Hey, nana ma insane ngecil kena Superman ya. Udah. Tahu kenapa saya nyanyi cuma segitu? Kenapa? Saya hafalnya cuma segitu. Ya jadi gak apa. Cukup segitu. Itu lagu Korea, itu ngomongin tumbuh-tumbuhan putri malu. Itu ada tumbuh-tumbuhan putri malunya itu. Itu nyanyinya. Itu artinya dulu saya punya acara di sini. Acaranya udah bungkus, sedih saya akhirnya kembali. Siapa tahu saya bisa jadi reguler di sini. Artinya itu. Amin. Harapan yang bagus. Amin. Harapan yang bagus, tapi anak saya lagi nonton. Harus ingat-ingat harapan kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Iya. Tapi ngedance dong, ngedance boy band, ngedance dong. Yang gaya patah-patah itu. Be. Ada yang punya kunci L gak? Copot apanya? Ini. Enggak. Yang salah copot. Dia bikin gitu kok saya yang sakit ya rasanya. Tapi beneran. Tapi dia punya gerakan. Dia punya gerakan. Gerakannya gerakan taekwondo, coba. Taekwondo. Musik tadi tapi gerakan taekwondo. Beat. Go. Bilang juga lepas. Saya kan udah 6 tahun gak gerak. Saya kan cuma gerak mulutnya doang. Tiba-tiba gerak ini takut copot, nanti istri saya gak punya anak kelima. Sorry. Maksudnya kalau celananya copot nanti repot. Selama ini yang gerak mulut doang ya? Mulut doang. Julitin orang dapat duit. Yang gerak mulut doang. Jadi kalian gimana? Apakah kalian sudah cocok dengan personil baru ini? Aduh, lu gimana, men? Ya, gue sih lagi men. Bukan men. Lu men. Maksud gue lu men. Oh, sorry men. Lu men. Sorry men. Iya, men. Iya, kalau gue gimana sih? Gimana, men? Kayaknya mendingan Danang. Danang masih bisa ada suaranya, masih bisa ngedance juga. Kalau mau ngomong berdua biar saya enggak dengar gitu loh. Kayak tersinggung dong. Saya udah dipanggil jauh-jauh dari Korea Utara begini. Kita kan ini dulu. Ayo, jadi gimana nih? Gimana, men? Ya, kita panggil Danang aja kali. Panggil Danang lagi. Jadi kalian nggak setuju dengan personil yang ini? Kalian mau ganti lagi? Ya, panggil Danang aja deh. Yang dulu, yang awal? Iya. Oke, Danang. Kita panggilkan Danang. Cinta ini kadang-kadang
Motivasi lu masuk pakai lagu itu enggak sih? Gue pas masuk, terus tiba-tiba kepikir lagu itu pas masuk tiba kok malu sendiri gue mikir. Iya. Jadi kalian ternyata kamu itu dipilih oleh dua orang personil kamu ya. Enggak berlebihan. Ternyata mereka tidak bisa terpisah dari kamu. Kamu tadi dibuang sama mereka. Ya. Terus kamu gak punya harga diri untuk gabung lagi ke badan mereka. Gak apa-apa. Namanya juga gak ada kerjaan lagi pandemi, Pak. Oh iya. Sorry. Justru kita ngajak lo kesini lagi tuh. Biar, karena kita masih care sama lo. Ya. Gimana kalau lo bikin grup berdua sama dia? Ya. Biar kita bikin grup aja berdua. Ya. Bukan apa-apa, Pak. Kulitnya kagak same. Gak apa-apa. Kulit nomor sekian, kita yang penting chemistry dapet. Kita bisa kerja keras. Kalau lo mau kayak dia, nanti tenang. Badan lo divinir, tenang aja. Badan divinir gimana sih? Gigi. Bukan sebadan-badan divinir. Udah, lu berdua masuk boyband kita berdua keluar. Ya. Jadi kita yang bikin boyband baru. Oh, ternyata mereka tidak mau. Enggak mau. Jadi, kamu kan enggak bakal punya istri kan? Enggak. Kamu bakal punya. Saya udah punya. Udah ya. Aku bakal dua. Iya. Jadi lebih baik kita yang bikin ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Indekos. Mereka tidak kompak.